Di tujuan kita yaitu Yogyakarta. Nah, hari ini udah sampai, jadi kami bakal langsung dulu ke hotel untuk naro-naro barang dan lain-lain. Kalian jangan lupa ikutin terus dan pantau terus video aku untuk selanjutnya. Oke. Ladies and gentlemen. Halo guys, jadi kita udah sampai di Yogyakarta. Nah, sekarang kita juga udah sampai di hotel tempat penginapan kita di Jogja ini, yaitu di Hotel Adistana namanya. Hotel ini kalian bisa lihat lah bentukannya, tuh pintu-pintu kayu, yaitu ya lebih kayak, coba lihat ini, tuh bernuansa masa lalu gitu guys. Tapi kalian bisa lihat ini, masuk. Nah, kurang lebih kayak gini nih guys, kamar aku yang di hotel ini, di Hotel Adistana ini. Di dalamnya udah termasuk modern juga sih, cuman tetap ada bernuansa, masa lalu gitu ya, vintage, bahasa-bahasa sekarangnya vintage gitu guys. Mejanya masih kayu, kacanya masih dikayuin juga, tempat pokoknya semua serba kayu, cuman kayunya kayu mahal pastinya. Tuh, kalau untuk kamar mandinya ya normal sih, cuman nuansa vintage-nya dapat banget. Karena kan pakai lampu orange gitu kan, nggak ada yang lampu putih, pure di sini. Nah, tapi enak sih, kalau aku kan pesennya yang junior suite-nya guys. Jadi ada sofa juga di sini yang bisa buat nyantai di ruang tamunya. Dan untuk kasurnya nih guys, kalian bisa lihat. Tes keempukan. Wah, nyaman banget ini pastinya. Apalagi bagi kalian yang berpasangan, pasti nyaman banget. Kasihan gue yang sendirian. Halo guys, jadi sekarang udah malam nih. Setelah seharian tadi di perjalanan dan juga udah habis mandi-mandi tadi. Sekarang giliran kami untuk pergi refreshing diri lah. Kami malam ini pergi ke sebuah kafe, yaitu... Coba liatin kafenya. Tuh namanya Loco Coffee Shop. Ini berada di daerah Malioboro guys. Kami bakal nongkrong-nongkrong santai lah ibaratkannya malam ini. Jadi kalian jangan lupa stay tune dan terus nonton ini sampai videonya habis, oke? Okay? Karena perjalanan kami masih panjang. Nah guys, sekarang gue lagi makan bareng anak-anak Jartim beberapa karena si Dion dan si Ifdal lagi ada kesibukan masing-masing, jadi dia mencar dulu nih. Jadi yang ada di sini cuma ada manajer aku, istri manajer, Ibu Negara, terus tim kreatif yang sangat membantu dan juga cuma ada Kak Sicun sebagai talent. Tidak lupa juga ada orang yang ngambek tuh, lihat di ujung, sebelah kiri. Manusia ngambek. Ngapa ngambek? Tuh, mau marah. Hah. Ini gimana? Ya guys, jadi kami sekarang lagi makan-makan dulu, yaitu makan di angkringan Jogja yang terkenal dengan kelezatannya nih. Salah satu contohnya guys. Nih,
nasi dengan sambal ayam. Pasti nikmat banget sih pastinya, karena ini langsung dari Jogjanya langsung guys. Jadi jangan lupa guys, kalian kalau mau mampir ke Jogja jangan lupa makan angkringannya, karena nikmat banget, oke? Okay? Kalian tonton sampai habis karena ini masih belum selesai guys, oke? Okay? Ditunggu, peo! Pagi ini aku capek banget karena semalaman banyak banget aktivitas yang positif-positif gitu kan, ngumpul sama anak-anak, membahas masa depan, bla bla bla, banyak gitu. Dan untuk sekarang paling kami bakal pergi jalan-jalan lagi, touring lagi, walaupun kemarin hujan badai angin ribut sampai aku juga kondisinya kurang fit, tapi aku tetap bakal pergi bersama anak-anak untuk pergi mengelilingi Yogyakarta, karena ternyata di sini berlibur bukan untuk tidur di kasur, oke? Okay? Jadi jangan lupa kalian stay tune dan tonton terus video ini sampai habis. Halo guys, jadi hari ini kami udah sampai di Taman Sarinya di Yogyakarta guys. Nah tempat ini tuh bagus banget guys. Jadi sejarahnya ini tempat sebelum jadi tempat seperti sekarang, ini adalah sebuah kerajaan yang ada di masa lalu guys, nggak tahu tahun berapa, pastinya nanti bisa kalian cek di Wikipedia. Nah ini tempatnya tuh overall bagus banget, apalagi tuh di bawah ada kolam renang, tapi nggak boleh diambil shootnya. Kalian bisa cek di YouTube atau di mana, kayak di Google tuh bisa. Tapi serius ini worth it banget kesini, karena shoot foto segala macam, tempat-tempat di sini bagus banget semua. Jadi kalian nggak bakal nyesel datang kesini. Tuh Jui, Novan semua lagi pada ngambil-ngambil foto segala macam gitu. Ya intinya begitu guys. Jadi di sini tuh bikin video pun aku juga takut-takut guys, karena di sini hawanya emang agak mencekam guys. Karena aku memiliki basic ya indigo dari kecil lah itu namanya guys. Yaudah guys, mungkin segitu dulu untuk vlog di sini sementara. Nanti gue bakal lanjut lagi. Tunggu sebentar ya, sabar ya guys, sabar. Halo guys, jadi sekarang udah hari terakhir aku berada di Jogja di Hotel Ad Histana ini. Jadi ini udah sama kayak closingan lah. Thank you banget buat kalian yang udah nemenin aku di hari pertama, kedua, dan ketiga selama ada di Jogja ini guys. Udah banyak happy-happy-nya, udah segala macem lah pokoknya di sini. Udah baik dari kuliner, dari apapun. Jadi kalian
Sekali lagi kalau misalnya ada saran mau liburan kemana, kalian komen aja di bawah ya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe my YouTube channel. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya kalau aku ada video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya langsung, oke? Okay? Oke, okay guys, segitu aja dulu. Thank you guys, bye.